Pangeran Kesultanan Palembang dan juga pemuda dari Tiongkok. Perasaan kerinduan, cinta, kasih sayang dan kekecewaan sang putri yang tertinggal di Bukit Tiong, yang diceritakan sang putri disembunyikan ke dalam Bukit Tiong untuk menghindari pertengkaran. Hingga yang tertinggal sampai saat ini adalah suara tangis sang putri. Tari ini berlandaskan gerak silat kediri dan dambus yang dipadukan serasi dengan unsur musik dambus yang dikreasikan. Dengan penata tari Anissa Tiwil, penata musik Reja UU dan kawan-kawan, penata busana dan rias Bang E Productions. Hadirin yang berbahagia, pengamat budaya serta dewan juri yang kami hormati, inilah tari Tiong Berkasih dari Kabupaten Bangka Barat. Sanjung engkau yang menawan.